Selamat datang di Cara Sport, berikutlah hasil lengkap Korea Open 2023 babak 32 besar hari kedua Rabu 19 Juli 2023. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cara Sport. Terima kasih. Dimulai dari sektor tunggal putra, tunggal putra Jepang Kode Naraoka melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra Israel Misha Silbermann lewat pertarungan 2 game 21-10, 21-15. Tunggal putra Cina Zhao Junpeng melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra Korea Son Wanho lewat pertarungan 3 game 17-21, 21-18, 21-17. Tunggal putra Singapura Loh Ken Yu melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra Malaysia Leon Jun Hao lewat pertarungan 2 game 21-10, 21-14. Tunggal putra India Priyanshu Rajawat melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra tuan rumah Chol Jin Hon lewat pertarungan 2 game 21-15, 21-19. Tunggal putra Cina Taipei Wang Zuwei melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Kiran Josh dari India lewat pertarungan 2 game 21-17, 21-9. Tunggal putra Cina Lu Guangzu melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra Jepang Kanta Suenama lewat pertarungan 3 game 21-9, 17-21, 21-16. Tunggal putra Malaysia Lee Zhejia harus tersingkir di babak pertama di tangan tunggal putra Hong Kong Eng Kalong Angus lewat pertarungan 3 game 21-15, 18-21, 21-17. Tunggal putra Malaysia Eng Seyong melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Minju Manujat dari India lewat pertarungan 2 game 21-11, 21-4. Tunggal putra Denmark Andreas Antonsen melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Jeon Hyuk Jin dari Korea lewat pertarungan 2 game 21-15, 21-19. Tunggal putra satu-satunya wakil Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo harus terhenti langkahnya di babak pertama di tangan Koki Watanabe dari Jepang lewat pertarungan 3 game 19-21, 21-19, 21-11. Tunggal putra Jepang Kenta Nishimoto melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Chol Pyeongyang dari Korea lewat pertarungan 2 game 21-17, 21-14. Tunggal putra Cina Shi Yuhi melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan tunggal putra Kanada Brian Yang lewat pertarungan 2 game 21-13, 21-15. Tunggal putra Cina Taipei Chao Tin Chen melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra Malaysia Chem Jun Wei lewat pertarungan 2 game 21-13, 21-11. Tunggal putra Jepang Kento Momota melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra India Kidambi Srikat lewat pertarungan 3 game 12-21, 24-22, 21-17. Tunggal putra Hong Kong Lee Chee Yu melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra tuan rumah Lee Yun Gyu lewat pertarungan 2 game 21-8, 21-8. Tunggal putra India Pranoy HS melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan tunggal putra Belgia Julien Karagi lewat pertarungan 2 game 21-13, 21-17. Bergeser ke sektor tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan tunggal putri cantik Thailand Porpawe Cho Chu Wong lewat pertarungan 3 game 21-17, 12-21, 21-19. Tunggal putri Malaysia Kisona Selvedurai melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan tunggal putri asal Amerika Lauren Lam lewat pertarungan 2 game 21-19, 21-19. Tunggal putri tuan rumah Kim Gaen melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri India Tasmi Mir lewat pertarungan 2 game 21-11, 21-18. Tunggal putri Cina He Bingjiao melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri Singapura Yeo Jiamin lewat pertarungan 2 game 21-19, 21-19. Tunggal putri Malaysia Karupaten Lesana melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri asal Cina Taipei Huang Qingping lewat pertarungan 3 game 21-12, 15-21, 21-18. Tunggal putri Cina Zhang Yiman melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan tunggal putri India Akari Kashyap lewat pertarungan 2 game 21-12, 21-17.
Tunggal putri Cina Han Yu melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri asal Jepang, Aya Ohori, lewat pertarungan 2 game, 21-18, 25-23. Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Vardhani melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan tunggal putri Malaysia Go Jin Wei lewat pertarungan 3 game, 21-18, 14-21, 21-19. Tunggal putri Cina Taipei Tai Zhu Ying melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri India Malvika Bansot lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-7. Tunggal putri Korea An Se-yong melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri Belgia Lanetan lewat pertarungan 2 game, 21-10, 21-14. Tunggal putri Cina Taipei Pai Yungpo melaju babak berikutnya setelah mengalahkan unggulan asal India Pusarla Sindhu lewat pertarungan 3 game, 21-18, 10-21, 21-13. Tunggal putri Cina Taipei Chen Yufei melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan tunggal putri India Asmita Kaliha lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-12. Tunggal putri Indonesia lainnya Gregoria Mariska Tunjung melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri Spanyol Clara Azurmendi lewat pertarungan 3 game, 16-21, 21-15, 21-19. Tunggal putri Korea Shim Yujin melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan rekan segaranya Park Ga-eun lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-11. Tunggal putri Jepang Saina Kawakami melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Tanya Hemat dari India lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-17. Tunggal putri Cina Wang Ziyi melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri tuan rumah Kim Joon lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-13. Bergeser ke sektor ganda putra. Ganda putra Malaysia Oh Ye Sin Teo Ae Yi melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Korea lewat pertarungan 2 game, 22-20, 21-14. Ganda putra Malaysia lainnya Go Sefe Nur Izzuddin melaju babak berikutnya setelah mengalahkan unggulan dari Cina Ren Xianyu Tan Qiang lewat pertarungan 3 game, 10-21, 21-16, 21-16. Ganda putra unggulan pertama asal Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Korea Ko Seun Yun Chin Baek Chol yang menyatakan retired pada waktu skor 1-1. Ganda putra Korea Kim Yoon Hyuk Wan Chan melaju babak berikutnya setelah mengalahkan rekan segaranya Kim Ji Jung Kim Sarang lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-12. Ganda putra Malaysia Aaron Chia Soe Wuik melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Korea lewat pertarungan 2 game, 21-18, 22-20. Bergeser ke sektor ganda campuran. Ganda campuran Korea Son Yun Cho, Lee Jun Yun melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan India Reddy Sumat Aswini Ponapa lewat pertarungan 3 game, 23-21, 13-21, 21-12. Ganda campuran Cina Zheng Jiwei Wang Yaqiong melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Jepang Kyohei Yamashita Narushinoya lewat pertarungan 2 game, 21-3, 21-16. Ganda campuran Indonesia Dejan Ferdiansyah Gloria Emmanuel Wijaya melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Posuan Hulingfang lewat pertarungan 2 game, 21-10, 20-17. Ganda campuran Jepang Yuta Watanabe Arisa Higashino melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Hongkong Li Chuheng Reglian Engseo lewat pertarungan 2 game, 21-10, 21-12. Ganda campuran Cina Jiang Jingbang Wei Yasin melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Korea Kim Yong Hyuk Li Yulim lewat pertarungan 2 game, 21-6, 21-13. Ganda campuran Jepang Hiroki Midorikawa Natsu Saito melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Filipina lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-16. Ganda campuran Malaysia Go Son Fuad Le Seven Jamie melaju babak berikutnya setelah mengalahkan rekan segaranya Chen Tan Ji Teo Ewe lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-16. Ganda campuran Korea Ko Seun Yun Eum Heowon melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia Chan Pinson Chie Hye Si lewat pertarungan 2 game,
21-19, 21-17. Ganda campuran India Rohan Kapoor, Reddy Sicky melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Filipina lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-17. Ganda campuran Cina Feng Yanshui, Huang Dongping melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Thailand Supak Jongko Supasirapai Samran lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-13. Ganda campuran Korea Seo Seung Jae, Jae Yu Jung melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Sang Junior Wan Chan, Shin Seung Chan lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-11. Ganda campuran Thailand De Chapol Phoranukroh Sapsire Teratanachai melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Malaysia Ho Pangron, Teo Mesing lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-10. Ganda campuran Malaysia, Tan Kian Meng Lei Beijing melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Jepang Yuki Kaneko Misaki Matsutomo lewat pertarungan 2 game, 21-15, 27-25. Itu tadilah hasil lengkap Korea Open 2023 babak 32 besar hari kedua. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Chara Esports. Terima kasih.